Halo guys, kembali lagi dari Teotrek Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2016 untuk bagian pemula teknik mesin gambar 3 dimensi. Di sini akan membuat gambar 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Kita akan membuat gambar seperti ini, tapi di sini kita akan buat gambar 2 dimensi dulu biar enak nanti diubah menjadi 3 dimensinya. Nah, kita langsung aja bikin dulu kotak yang ini dulu. Kita bikin 2 dimensi dulu. Di sini ada 26 sampai 44. 26, enter, push, 44 ke atas, belokin, 26 dari itu, langsung sini cek aja, enter. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal bikin yang ininya. Di sini kan ada menunjukkan, keseruannya ya. Di sini menunjukkan ada 34, jadi 34 itu dari sini ya. Oke. 34, terus di sininya 17. 34, 17. Tinggal kita gunakan milor. Kita gunakan milor dulu biar ketemu nanti keseluruhannya. Nah, ini keseluruhannya tinggal kita pindahin guys. Tinggal kita gunakan ini extreme biar nggak banyak potongannya. Nah, itu 17 itu di sini ya guys ya. Nah, 17 itu jadi saya buatnya itu 17. Oh, bukan 17 ya. 17 itu kan dari samping ini, dari ketebalannya. Jadi saya menunjukkan ketinggiannya di sini 19 guys. Jadi mohon maaf. Jadi di sini kita buat dulu, kita copy dulu, langsung pindah ke sini 9. Jadi kita akan gambar yang ininya dulu. Oh, 9. Tadu. Jaraknya itu oh di sini 16. Oh, ternyata salah lagi, guys. Di sini lebarnya itu bukan lebar, tingginya itu kan di sini menunjukkan 16 nih. 16 di sini juga semua 16, tinggal kita klik aja di sini langsung ke atas. Tulis aja langsung 16. Langsung enter. Tinggal kita potong aja atau trim, gunakan trim. Kita blok dulu objek ininya, tinggal kita gunakan trim. Nah, seperti ini. Tinggal kita hapus aja yang ini. Nah, di sini kan ada garis ininya nih guys nih. Ada garis ininya, di sini jaraknya 9. Tinggal giniin aja ke atas, kita copy aja di atas, ke bawahin, tulis 9. 9 nya itu dari bawah apa dari atas ini? Dari bawah. Dari bawah ya jaraknya, sorry, jadi ngambilnya kita dari bawah, bukan dari atas. Kita kesini, langsung tulis aja 9. Enter. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita kesininya berapa? Sorry. Tinggal ke sininya itu 15. 15, tinggal kita giniin aja. Kita taruh, tarik ke sini, panjangin 15. Tinggal masuk ke sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita hapus dulu yang objek ininya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita trim. Nah, seperti ini tinggal kita gunakan milor. Ambil tengah-tengah. Terus sorry, harus ngambilnya di bawah milornya biar pas. Nah, ketemu. Nah, di sini juga kita gunakan trim. Nah, kalau udah seperti ini tinggal hapus ini.
Ini udah selesai. Yang bagian yang ininya, ini kita akan gambar sampingnya dulu biar enak. Kita geser dulu ke sini. Di sini menunjukkan ada di sini kan ada 6. Tinggiannya tuh 6. Di sini 6 tulis, enter 6. Langsung beloknya berapa? Beloknya itu ke sininya itu jaraknya itu berapa nih? Di sini ada jaraknya 6, di sini menggunakan itu 4 42 ya, tapi 42-nya itu jaraknya itu bukan dari jarak ke sininya. Oh, jadi oke, 42 ya. 42 42. Nah, kalau udah 42 seperti ini, tinggal kita ininya lihat dulu gambarnya. Di sini kan ada jaraknya 10. Nah, tinggal kita copy aja. Copy-nya bagian yang ini aja dulu, coba. Di sini kan ada juga, di sini kita bagian 6, di sininya 10. Oke, jadi kita copy yang ini. Ininya ke sininya 10. Terus di sininya juga ke atasnya juga 10. Tinggal kita di sininya tinggal kita ambil dulu, pasin dulu. Nah, seperti ini tinggal kita masuk ke sini. Terus di sini ada R juga, ada radius, R udah 8, kita gunakan radius, command R, enter, 8, enter. Nah, seperti ini. Terus kalau udah seperti ini kan udah kelebihan nih, lebihnya itu berapa? Jadi kita bikin dulu jaraknya ke sini dulu. Jaraknya ini berapa? Ke sini juga sama 10 kayaknya, tinggal kita copy aja. Jangan copy ya, pindahin aja. Pindahin yang ini, tinggal kita tulis aja 10. Nah, jaraknya ke sini. Tinggal kita gunakan dulu ini, preset. Tinggal ininya panjangin, tinggal ininya tarik ke atas. Tinggal copy aja, hapus aja ini biar tidak banyak sambungan. Tinggal tarik ke atas, tarik ke atasnya itu sekitar 20. 20. Belokin 10. Masuk ke sini. Kita copy. Nah, jadi semuanya ini tinggal kita lihat lagi gambarnya. Di sini udah ada, nanti ininya ubah menjadi 3 dimensi aja. Pas lagi 3 dimensinya. Jadi, kita akan buat dulu di sini takutnya ada menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah. Kan kalau ada AutoCAD 2014 ke bawah itu kita harus di region dulu. Nah, maksud region itu apa sih, guys? Region itu menunjukkan biar bisa mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Jadi objek ininya kan gak nyatu nih, guys nih. Nah, kalau 2014 itu harus di region dulu, tapi kalau 2014 ke atas itu nggak usah di region dulu, udah bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Nah, kita contohin aja, takut di sini ada menggunakan 2014 ke bawah, kita region dulu sebagai contoh aja. Atau ketik aja region atau di sini aja menggunakan region. Tinggal kita blok semuanya biar objeknya menyatu. Kita blok semuanya. Oke. Nah, objeknya nih udah menyatu seperti ini, tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi tampilannya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat lagi ketinggian lebarnya itu, lebarnya ini kan 16. Oke, 16. Di sini 16. Terus di sini lebarnya itu 17. Nah, di sini panjangnya itu berapa? Panjangnya itu 35. Nah, tinggal kita pindah-pindahin aja, guys. Tinggal kita pindah-pindahin dulu, kita rapiin dulu aja, ininya buang dulu 2 dimensinya. Ininya kita puterin gunakan 3 dex. Ambil yang warna merah, tarik ke atas, harus lurus ya guys ya, biar pas nanti pas ditempelinnya. Tinggal kita klik dulu objek ininya. Ambil pas tengah-tengah sini, ambil ke pas tengah-tengah sini. Nah, seperti ini. Terus apalagi guys? Nah, tinggal yang bagian yang ininya, tinggal kita ubah lagi tampilannya. Kita gunakan warna merah dulu, ambil ke atas. Tinggal kita bagian puter.
kita putar gunakan warna ungu. Kalau udah warna ungu seperti ini, tinggal kita pindahin. Pindahinnya kita lihat dulu gambarnya di sini. Oke, pindahinnya yang pas tengah yang ini. Pindah ke sini. Nah, seperti ini. Oh, ininya jaraknya pas ke sini ya, guys ya. Nah, caranya gimana nih, guys nih? Ini kan ada kelebihan nih. Oh, ini itu. Ini ukurannya kirain ukuran 10 jadi, tapi di sini ukurannya 17. Nah, tinggal kita ubah lagi aja di sini. Enggak usah takut, tinggal kita tampilan dulu gini biar enak. Di sini kan kurang nih. Nah, caranya gimana nih, guys? Biar lebih, coba kita gunakan yang ini, kita tarik ke sini. Ish. Tinggal kita tarik, pasin ke sini objeknya, tinggal ininya tarik ke sini. Nah, tinggal yang ke sampingnya. Coba, nanti kayaknya salah deh. Coba kita putar dulu pelan-pelan, pakai robit. Tinggal ininya tarik dulu ke atas. Ini tariknya ke atas yang ini ya guys ya, tarik ke atas, pasin ke sini. Tinggal ininya tarik ke atas nih. Kayaknya ini ada objek-objek di bawah nih. Jadi keganggu, tinggal kita pindahin dulu aja objeknya. Biar nggak keganggu. Nah, ini kita tinggal kita hapus dulu biar enak. Tinggal kita lanjutin lagi bagian ini, kita hapus dulu garis-garisnya biar enak kelihatannya. Tinggal tarik ininya ke atas, pasin ke sini. Kalau udah sini kita gunakan robit, putar. Tinggal kita tarik yang bagian ininya, pasin aja nggak apa-apa seluruhnya. Nah, kalau udah seperti ini kan udah seluruhan nih guys nih, ya kan udah pas. Nah, objeknya ini kelebihan nih. Ini udah pas ya. Tinggal kita gunakan dulu yang ini nih. Biar nggak pusing, kita gunakan dulu yang ini. Kayaknya ini kelebihan deh. Bukan kelebihan ya guys ya, kurang. Oh, kita pindahin dulu objeknya, terus kita klik dulu bagian pas tengah-tengah, langsung tengah-tengah ini. Terus kita cari coba. Nah, udah pas, tinggal kita ubah dulu tampilannya. Nah, posisinya kan seperti ini ya guys ya. Posisinya seperti ini, tinggal kita ubah dulu menjadi, bukan diubah dulu ya, jadi kita akan steamnya di sini kita akan membuat dulu jadi objeknya biar nyatu ya guys ya. Ini kan belum nyatu nih objeknya, kita nyatuin dulu gunakan minion, kita blok semuanya biar nyatu. Nah, kalau udah nyatu ini kita ubah dulu tampilannya jadi ya seperti ini biar nggak pusing. Tinggal kita gunakan yang bagian ininya. Ini jaraknya berapa sih? Jaraknya itu kan di sini ada, gunakan panjang ke sininya berapa? 25. Oke, tinggal kita gunakan ini pas tengah-tengah, masuk ke sini. Jadi kita langsung tulis saja 25. Langsung di sini berapa? Di sini gunakan R. R9. Kalau R9 kita tulis saja langsung 9. Nah, tinggal ketemu bagiannya, tinggal ininya ke sini. Nah, seperti ini udah ketemu. Terus jarak ke bawahnya itu berapa? Jarak ke bawahnya itu 4. 4 kita gunakan di sini, gunakan gunakan ini ya, copy red. Kita copy yang ini. Enter, langsung jarak ke sini, tarik ke sini, langsung tulis 4. Nah, udah ada. Nah, jaraknya seperti ini, ke bawahnya tinggal kita ke bawahin aja. Jarakin ke sini, pasin. Nah, seperti ini udah nemu. Terus apalagi di sini udah selesai, tinggal kita gunakan yang bagian atas ininya. Atas ini jaraknya itu 12,5. Kita gunakan yang ini pas tengah-tengah dulu.
tarik ke sini 12,5. Terus lingkarannya berapa di sini? Lingkarannya menunjukkan 20 ya guys ya. Tidak ada R, tidak ada diameter, tapi 20. Tapi kalau tidak ada ukuran seperti ini, tinggal kita tulis saja di sini jangan 20 tapi 10. Ini jaraknya itu jarak pas tengah-tengah ya, tengah-tengah mana ini? Ya, jarak pas tengah-tengah ke sini, ini jarak 20 ya betul. Tinggal kita kebawain aja. Ish. Oh ini ya, sorry. Bukan yang ini, yang lingkaran ini maksudnya. Nah, seperti ini. Terus apa lagi guys? Di sini kita lihat dulu, di sini ada gunakan ada seperti ini ya guys ya. Kita ambil tengah-tengah dulu, kita gunakan dulu ini dulu, kasih warna dulu biar enak kelihatannya. Kita gunakan di sini kan ada jetnya nih, ada kita gunakan UCS biar jetnya ke samping. Yes, UCS, enter. Kita pasin aja ke sini atau ke sini juga nggak apa-apa. Nah, biar jetnya ke samping seperti ini. Terus di sini apa? Di sini gunakan R8. Nah, R8 tinggal kita gunakan dulu ininya di sini. Tinggal tulis 8 aja. Nah, udah 8. Terus di sini gunakan 13. Tinggal kita di sini kita gunakan 13 ukurannya. Nah, terus kalau udah seperti ini gimana guys caranya? Kalau udah kita gunakan kerucut. Nah, ini con. Gunakan pasin ke sini. Nah, kalau udah ini pasin ke sini, tarik ke bawah sampai sini. Langsung ininya kita tarik. Oh, kita puterin dulu deh biar pas, biar enak dilihatnya. Kita puterin dulu gunakan robit. Kita deketin, terus kita puterin. Kita ininya lebarin dulu ya guys ya, lebarin dulu. Nah, di sini kan ada udah ada nih. Tinggal kita pasin dulu aja. Giniin dulu. Kalau udah gini baru kita punurin lagi. Punurin lagi sampai sini. Langsung kita ininya tarik ke sampai bawah, pasin. Nah, seperti ini jadinya. Kita puter lagi. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita satuin gunakan neon. Oke, udah nyatu objeknya. Terus apalagi di sini? Di sini tinggal kita lihat di sini radiusnya kan tadi dia udah dihapus. Kita gunakan radius lagi. Gunakan yang ini. Terus tekan R8. Klik aja yang objek ininya. Nah, seperti ini. Terus apalagi di sini? Di sini kayaknya sudah selesai, guys. Tinggal kita pindahin, rapihin dulu biar garis bantunya tidak ke bawah. Nah, kita hapus dulu garis bantu ini ya. Kita geserin. Di sini tidak menggunakan ini apa-apa, lingkaran tidak ada. Nah, terus apa lagi guys? Nah, udah selesai guys. Nah, cara latihan teknik mesin bagian 3 dimensi bagian pemula. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk bagian pemula. Sampai jumpa kembali guys.